Hai guys, selamat datang di Fujidan Channel. Jadi di video kali ini kita akan bahas preview dari BL Thailand terbaru, I Will Knock You episode 7 yang akan tayang minggu depan. Hari itu, Ti hendak mengembalikan sandal yang dia pinjam kemarin. Jadi dia meminta Nai untuk mengantarnya ke kuil itu. Setelah itu ada dua orang yang menuduh Ti mencuri sandal dan langsung mengganggunya. Untungnya Nai datang dan membantu Ti. Dua orang itu pun langsung lari ketakutan saat melihat Nai. Di preview terlihat Nai masih ingin mendekati Pam. Dia meminta saran pada Ti dan Ti bertanya apa yang membuat Nai menyukai Pam. Katanya, supaya dia bisa lebih mengenali dan lebih maksimal dalam membantu Nai. Sepertinya Nai menyukai Pam saat melihatnya di kuil. Di situ terlihat Pam yang baik hati sedang membantu orang tua yang ada di sana. Kemudian Ti mengusulkan untuk membuat buket bunga mawar dan mereka berdua pun membuatnya bersama. Ti ingin membantu Nai supaya hubungannya dengan Pam bisa berhasil. Jadi dia menyuruh Nai untuk latihan dengannya. Ti pun berpura-pura menjadi Pam dan Nai latihan dengannya. Sepulangnya di rumah, Nai mulai mengerjakan tugasnya sendiri. Ibu dan adiknya pun menyadari perubahan drastis ini. Lalu terlihat Nai dan Ti tidur bersama. Di sini Nai bertanya apa Ti percaya dengan takdir dan Ti menjawab tidak. Oke guys, sekian preview dan prediksi yang mungkin akan terjadi di episode selanjutnya. Untuk cerita pastinya, nantikan episode 7 yang akan tayang minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan ya guys. Mohon supportnya dengan subscribe channel ini. Dan kalau kalian suka videonya, tolong tekan tombol like. Thank you so much for watching.